lah, kami rasa rasa seronok benar malam tu. Sebab malam tu pun kita nangga pengumuman, pengisytiharan calon parti Islam Malaysia PAS malam tu kami orang datang. Dan kami rasa benar-benar seronok malam tu, especially khususnya nangga muka-muka orang yang bersama-sama dengan PAS. Lama tu orang selalu nangga fikir bahawasanya PAS tu adalah parti untuk orang Islam aja. Kehadiran rakan-rakan kita daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang bukan Islam membuktikan bahawasanya PAS adalah parti untuk semua, insyaAllah. Jadi khusus terima kasih apa-apa yang lain-lain mandi. Terima kasih besar. Rindu hati pada pala kita datang malam tu. Terima kasih sekali lagi. Jadi seterusnya saya ingin mempersilakan, minta maaf lah presiden. Presiden kami nak nemu Jakob Iban. Ya, hari menurut Terengganu ya. Nak nemu Jakob Iban. Nak awak kan, paham bahasa Melayu deh. Paham eh? Bawa-bawa paham. Saya sebut Tuan Guru Presiden, kata Tuan Guru tak boleh berbahasa Iban. Tapi insyaAllah Tuan Guru sayang kepada orang Iban, insyaAllah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Dato' Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus mengumumkan dan mengisytiharkan ke semua 11 calon Parti Islam Malaysia PAS dalam pilihan raya negeri akan datang. Jadi saya minta selepas presiden akan umum, dan selepas presiden umum barulah kita akan panggil seorang-seorang ke hadapan untuk menerima panji daripada Tuan Guru Presiden. Dengan segala hormatnya dipersilakan, wa tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udhu billahi minash shaitan rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قد يا Tuhan wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu semua daripada diri yang satu, seorang ayah iaitu Adam. Diciptakan daripadanya akan pasangannya Hawa. Dilahirkan daripadanya lelaki perempuan yang ramai. Takutlah kamu akan menjaga hubungan silaturahmi, hubungan keluarga di antara satu sama lain. Dan Allah menyaksikan apa yang kamu lakukan. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berbahagia Timbalan Presiden, yang berhormat naib-naib Presiden, Ketua Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, Datuk Seri Agung, Ketua Pengarah Pilihan IPAH Pusat, Suja IPAH Negeri, Pimpinan Dewan Himpunan, saudara-saudari daripada semua kaum, semua agama, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Parti Islam Malaysia PAS, sebuah parti yang berlandaskan kepada Islam, perlu dipahami Islam bukan sahaja satu agama, religion, sebagaimana yang dipahami oleh
kebanyakan orang, khususnya orang-orang barat, orang putih. Islam juga adalah cara hidup, termasuk di dalamnya amalan politik, ekonomi dan kemasyarakat dalam segala bidangnya. Islam mengajar kami manusia adalah satu keluarga, walaupun mereka berbagai kaum, bangsa dan agama. Sebenarnya mereka satu keluarga. Quran mengajar, Bible juga mengajar manusia daripada Adam dan Hawa. Bermakna mereka satu keluarga yang sangat besar, walaupun mereka berbagai bangsa, kaum dan agama. Mereka tidak mungkin hidup bersendirian, mesti betul-menolong di antara satu sama lain, walaupun adanya perbezaan bangsa dan agama. Kerana keperluan hidup manusia itu mesti digabungkan di antara satu sama lain. Nelayan tidak boleh makan ikan saja, mereka perlu beras. Petani tak boleh beras padi saja, perlu rempah ratus. Mereka tak boleh masak, perlu adanya besi, tembaga dan lain-lain. Untuk bertukar barang-barang ini perlu perniagaan, perlunya negara yang memerintah. Islam mengajar supaya pemerintahan itu adil dan rahmat kepada semua, bukan sahaja pada satu kaum, penganut satu agama, termasuklah semua manusia. Hendaklah dilayan dengan adil dan rahmat. Inilah mesej yang kami bawa kepada seluruh dunia. Sehingga kini banyak agama-agama yang telah memerintah, banyak ideologi yang telah memerintah, termasuk satu agama yang banyak mazhab, Kristian antara Katolik, Protestan dan Ortodok, berlaku peperangan kerana tidak iktiraf antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ideologi berbagai-bagai pahaman tak boleh izin dan layan adik berpenganut yang bukan ideologinya. Sejarah Islam membuktikan Islam boleh memerintah semua kepelbagaian ini. Ini kenyataan sejarah. Apa yang berlaku dalam dunia Islam hari ini, peperangan, itu orang Islam yang tak ikut ajaran Islam. Kalau diterima ajaran Islam, kita akan dapati lain sebagaimana hakikat yang berlaku. Islam adalah adil dan rahmat untuk semua. Inilah yang kita mahu perkenalkan. Malangnya kita tidak dapat kuasa penuh sekolah Kelantan saja di Malaysia ini. Terengganu sekejap, Kedah sekejap, kerana banyak gangguan-gangguan daripada berbagai-bagai pihak, menyebabkan mesej kita tidak sampai kepada semua. Namun kita tidak putus asa untuk menyampaikan agenda kita memerintah rakyat adil dan rahmat untuk semua. Kita yakin boleh capai kemenangan. Kemenangan pada kami, dua kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Kepercayaan kita bukan saja ada alam dunia, ada alam akhirat. Dua kemenangan. Alam akhirat mungkin panjang ceritanya. Kemenangan dunia ada dua kemenangan. Yang pertama, kemenangan kita boleh memerintah negara. Yang kedua, kemenangan mesej kita diterima oleh orang, juga kemenangan. Dengan sebab itu jangan rasa pelik bagaimana PAH boleh menang dengan sebelah kerusi. Satu kerusi pun boleh menang bila mesej kita diterima oleh orang. Ini yang penting.
suara nasihat kita diterima oleh orang. Dalam sejarah Islam, apabila mesej Islam diterima oleh Raja Habasyah, Najasyi Al-Azhar, penganut Kristian Ortodok di Habasyah, Ethiopia hari ini, rajanya masuk Islam, di mana Nabi Muhammad tak pecat dia daripada raja, terus jadi raja juga, tak diganti orang lain, dia jadi raja. Raja Maskat dan Uman terima Islam, terus jadi Raja Maskat dan Uman, tak dipecat. Ini kenyataan sejarah. Raja Cina terima mesej Islam, tak masuk Islam. Sebahagian mesejnya saja, iaitulah pemerintahannya yang adil, pemerintahannya yang meraihkan rakyat berbagai pihak, menyebabkan tamadun Islam masuk ke negeri Cina. Dan Islam bertapak di Cina sejak 1,000 tahun lebih, 1,400 tahun lebih. Dalam keadaan mesejnya diterima oleh orang-orang Cina. Terdapat kalangan raja dinasti Meng di Cina yang masuk Islam. Kublai Khan, raja Mogol, raja Tatar yang menakluk negeri Cina, dia boleh bertahan kerana dia melantik orang-orang Islam menjadi gubernur di negeri Cina, dan melantik gubernur-gubernur yang menerima ajaran Islam dalam pemerintahan yang adil untuk semua. Kublai Khan bukan orang Cina, boleh merintah lama. Ini sejarahnya. Barat menerima tamadun Islam, tamadun politik, tamadun sains dan teknologi. Tamadun Barat hari ini hasil daripada tamadun sains teknologi orang Islam dalam berbagai bidang perubatan, kejuruteraan dan lain-lain. Malangnya mereka tak terima akidah dan akhlak spiritual yang ada dalam ajaran Islam, menyebabkan mereka mencipta senjata-senjata pemusnah yang membunuh manusia tanpa mengira kanak-kanak, perempuan, orang tua dan sebagainya. Itu diharamkan oleh Islam. Mereka majukan teknologi dengan tidak ada batas akidah dan akhlak, termasuk tamadun demokrasi Barat. Dalam politik, Islam menolak diktatorship, Islam menolak teokrasi. Diktatorship ialah kuasa mutlak diberi kepada seorang, sama ada raja, ketua, presiden, dia ada kuasa mutlak, diharamkan oleh Islam. Diktatorship memperhambakan rakyat. Islam juga mengharamkan teokrasi, pemerintahan negara dikuasai oleh pemimpin-pemimpin agama, diharamkan oleh Islam. Ayat-ayat Quran mengharamkan pemerintahan bentuk ini. Pemerintahan memberi hak pada rakyat, ini diiktiraf oleh Islam. Demokrasi adalah paling dekat dengan Islam. Oleh kerana itu, PAH menerima demokrasi. Bahkan demokrasi Barat yang dimodernkan pada hari ini adalah hasil kajian orientalis ilmuan Barat daripada ilmu politik Islam. Sebelumnya, orang-orang Barat mengenali demokrasi purba di Aten, Aten Greek. Mengumpulkan orang ramai di stadium, dibuat pemungutan suara, demokrasi purba. Ini sejarah politik Barat. Yang berhak mengundi ialah kalangan bangsawan. Wanita tak boleh mengundi, petani tak boleh mengundi, kalangan bangsawan saja. Demokrasi ini kaku, tidak boleh membuat perubahan di England, tak boleh membuat perubahan di Perancis. Bila kerajaan di England memperhambakan rakyat, terpaksa rakyat melancarkan demokrasi dan revolusi. Revolusi England
bunuh raja, bunuh menteri, bunuh pemimpin yang melakukan kezaliman. Cara perubahannya. Nak kerajaan baru, zalim balik. Nak ubah, perang balik. Demokrasi England, demokrasi Perancis, demokrasi Amerika, revolusi Amerika, revolusi Rusia. Mereka lancarkan revolusi, mereka tak tahu nak modernkan demokrasi mereka. Sehinggalah mereka mempelajari bagaimana orang Islam mengatur pemerintahan negara. Selepas kematian Nabi Muhammad SAW, yang mengajukan mereka meninggalkan ajaran, tak dicalonkan siapa jadi pemimpin, lalu dipanggil pemimpin-pemimpin masyarakat untuk diadakan pungutan suara secara bermesyuarat, lalu mereka memilih kabilah yang paling majoriti kalangan orang Islam, iaitu Quraisy. Maka dipilih pemerintah Abu Bakar jadi pemerintah Khulafa Rasidin kalangan Quraisy, kerana Quraisy merupakan kaum yang terbesar. Selepas Quraisy ini pupus, dipilih orang Turki, dipilih kaum Kurdis, dipilih berbagai kaum yang merupakan kaum yang lebih besar jumlahnya, dengan syarat mesti mereka berakhlak. Mereka menerima kaum lain adalah keluarga mereka. Dengan menyusun pemerintahan melibatkan berbagai kaum dan agama, melantik menteri-menteri daripada berbagai kaum dan agama, termasuk orang bukan Islam jadi menteri. Kita tengok dalam sejarah komunis, dia tak lantik bukan komunis jadi menteri. Di Amerika, Republican kalau menang tak lantik Demokrat jadi menteri. Demokrat menang tak lantik Republican menteri. British pun sama, Liberal Party menang tak lantik Konservatif, Konservatif tak lantik Liberal Party. Islam memerintah, lantik orang bukan Islam jadi menteri. Termasuk kerajaan teknokrat memilih orang yang pakar kalangan semua pihak duduk dalam kerajaan. Ini keanjalan politik Islam yang perlu kita faham. Dengan sebab itu, yang penting pada kita, mesej kita sampai. Walaupun kita bertanding sebelah kerusi, sinonim dengan pilihan raya ke sebelah di Sarawak, sebelah kerusi. Mudah-mudahan ada berkat daripada sebelah sini, angka sebelah. Yang penting mesej kita sampai. Mudah-mudahan kita menang semua sebelah. Kalau tak menang pun, kerajaan yang menang dapat memahami kehendak kita, suara kita. Mereka laksanakan pemerintahan adil untuk semua. Hasil negeri Sarawak, utamakan rakyat Sarawak dahulu sebelum bagi kepada negeri-negeri yang lain. Kita tidak menafikan Malaysia berkonsepkan federalisme, ada kerajaan negeri dan ada kerajaan pusat. Walaupun begitu kerajaannya, ada kerajaan pusat, tetapi dalam meraihkan keadilan dan berhasil dan semua negeri, hendaklah diutamakan negeri yang mempunyai sumber itu terlebih dahulu, mengikut ajaran Islam. Hasil mana-mana negeri tak boleh dipindah sewenang-wenang ke negeri yang lain sebelum selesai mengatasi kemiskinan, kesusahan rakyat negeri itu dulu, barulah diagih pada negeri yang lain. Ini hidup dalam konsep masyarakat federalisme yang kita kena faham. Kita tidak mahu Sarawak dipinggirkan macam Terengganu, Kelantan juga dipinggirkan, Pantai Timur, Pantai Timur dipinggirkan, Malaysia Timur juga dipinggirkan. Ini amalan British. British dah pulang, kita dah merdeka. Mengapa kita masih lagi pakai cara British ini? Negeri Pantai Barat lebih maju daripada Pantai Timur, Malaysia Barat lebih maju daripada Malaysia Timur. Ini tak patut. Mestilah seimbang kemajuan dan kekayaan itu, kemudahan yang seimbang. Ini yang kita mahu kerajaan negeri yang memerintah melaksanakan dengan sebaik. Hari ini kita minta calon-calon kita berbayar. Kerana pertipah ini, syarat nak jadi calon mesti bayar. Bayar dalam bahasa Al-Quran makna jual.
Dia jual diri dia. Dia jual diri dia untuk perjuangan. Menegakkan apa yang kita mahu. Dia jual diri dia. Dengan makna sanggup mengorbankan diri dia bagi membela rakyat. Ini bai'ah yang kita adakan petang tadi. Kepada tiap-tiap calon yang bertanding. Kita harap dengan bai'ah ini calon-calon kita setia dengan perjuangan. Contohnya, terbukti 20 tahun kita merentas Kelantan, walaupun dikepung, walaupun disekat, walaupun dibuat diskriminasi, dalam hasil yang kurang kita boleh bertahan 20 tahun. Rakyat Kelantan, rakyat yang kaya, negerinya miskin, kerajaannya miskin, keadaan miskin, rakyat kaya. Ini Kelantan. Banyak orang Kelantan bekerja di Kuala Lumpur, kerja kata-kata, dia balik bawa hasil, bawa balik ke Kelantan. Bila pilih raya, dia pilih PAS. Ini orang Kelantan. Jiwanya kaya, rakyatnya kaya, kerajaannya boleh memerintah walaupun duitnya tak banyak, tak miskin, tak apa-apa kerana. Kita tak mahu kerajaan yang hasil negerinya banyak, hutangnya banyak. Bukan hutang banyak, hutangnya banyak. Tidak boleh mengendalikan urusan rakyat. Alhamdulillah negeri kita ada hasil yang banyak. Sarawak ada hasil banyak. Mengapa rakyat jadi begini? Rakyat masih susah. Kemudian asas masih belum ada. Hasilnya banyak. Di sana ada tempat yang tak kena. Ini yang kita nak betulkan. Mesej yang kita nak sampaikan kepada kerajaan yang memerintah. Akhirnya, saya ingin mengumumkan calon-calon yang akan bertanding. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman calon-calon yang dikemukakan oleh PAS kepada rakyat negeri Sarawak untuk dipilih dan diberi amanah untuk menyampaikan suara mereka dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang pertama, N4, Tan Tai Damai. Nama calonnya Zainal Abidin bin Ye. Yang kedua, N7, Dun Samaria. Calonnya Ustaz Yusuf As-Siddiqi bin Ahmad Syarqawi. Yang ketiga, N16, Dun Muara Tuang. Calonnya Zulkifli bin Ramzi. Yang keempat, N24, Sadung Jaya. Calonnya Cikgu Hassan bin Sinkro. Yang kelima, N27, Dun Sebuyau. Calonnya Ustaz Wan Abdillah bin Wan Ahmad. Yang keenam, N29, Beting Maro. Calon Muslimat, Cik Hamidah binti Mukhtar. Yang ketujuh, N60, Kakus. Calonnya Saudara Clement Bayang daripada Dewan Himpunan Penyokong. Yang ke-8, N67, Jepok. Calonnya Tuan Hadi Kaprawi bin Aman. N9, N70, Dun Sama Laju. Yang ini tak kalah, Sama Laju. Calonnya Engineer Zaharuddin bin Naruddin.
Yang ke-10 N72 Lambir. Calonnya Muhammad Arifi Riazul bin Faiju. Yang ke-11 N74 Hujur. Yang N74 Hujur. Calonnya Tun Haji Jofri bin Jara'i Sudair. Itulah nama-nama nak naik calon. InsyaAllah diberkati Allah mendapat kemenangan, dapat disiarkan namanya insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.